Supaya anak cepat paham ilmu agama, ini ijazah dari Habib Umar bin Hafiz. Sebagai orang tua, pasti menginginkan anaknya bisa mengetahui dan memahami ilmu agama. Anak yang paham ilmu agama akan cepat mengerti dan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah secara agama. Maulana Habib Umar bin Hafiz pernah memberikan ijazah doa agar anak cepat mengerti dan memahami ilmu agama. Adapun ijazah doa tersebut adalah sebagai berikut. Ambil segelas air hujan, kalau tidak ada maka ambillah segelas air susu, kalaupun tidak ada juga ambillah segelas air putih. Bacalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dibaca 11 kali. Kemudian baca surat Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu ditiupkan ke air di dalam gelas itu, dibaca setiap hari setelah salat subuh sebelum waktu isyrak. Insya Allah anak yang nakal menjadi soleh, anak yang lambat paham akan ilmu agama cepat paham, anak yang durhaka sama orang tuanya akan bakti kepada kedua orang tuanya, dan anak itu cepat hafal serta mudah mengingat pelajaran, dan juga wanita hamil kelak akan mendapatkan anak yang soleh. Ijazah ini sebagaimana didapatkan oleh Muhammad Zainuddin bin Abdurrahman langsung sewaktu silaturahim di rumah Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut, Yaman tahun 2017 kemarin. Kita doakan Habib Umar bin Hafiz, mudah-mudahan beliau panjang umur dan disehatkan badan selama menjalankan dakwahnya. Mudah-mudahan berkat kedatangan Habib Umar di Indonesia ini, seluruh warga Indonesia dijauhkan dari segala musibah. Amin. Dan doakan juga buat Habib Muhsin Al-Hamid panjang umur dan sehat badan, karena berkat beliaulah Habib Umar bisa datang ke Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin.